Bertempat di Ruang Pola 1, Kantor Bupati Merangin, terlihat Bupati Merangin Haji Masyuri bersama Kepala Kejaksaan Negeri Merangin Tri Widodo menandatangani kerjasama bantuan hukum. Tampak hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Merangin, Nilwan Yahya, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, dan juga Kasip Idum beserta staf kejaksaan lainnya. Adapun penandatanganan yang dilaksanakan tersebut terkait dengan kerjasama bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kejari Merangin Tri Widodo. Kerjasama bantuan hukum antara Pemkab Merangin dengan Kejari Merangin ini tentu membuat Haji Masyuri selaku Bupati Merangin memberi apresiasi dengan terlaksananya kerjasama ini dengan ditandai penandatanganan MOU. Haji Masyuri mengharapkan agar MOU tersebut kedepannya akan lebih baik terkait penertiban aset dan juga terkait dengan pengembalian kelebihan bayar yang selama ini menjadi kendala di Pemkab Merangin. Tujuannya adalah menyampaikan sinergi dari Pemkab, khususnya yang dipimpin oleh Pak Bupati, Bapak Haji Masyuri, dan kita, Kejaksaan Negeri Merangin, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Tujuannya tidak lain, tidak bukan, yaitu untuk membantu meningkatkan apa yang sudah ada, yaitu pemulihan aset, khususnya aset-aset yang dikuasai oleh pihak-pihak ketiga, dan membantu pemikiran untuk pemulihan inflasi, menurunkan angka inflasi di daerah Kabupaten Merangin. Merupakan hari yang sangat kami apresiasi oleh Pemkab atas kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Merangin. Tentu ini akan membawa dampak bagi Kabupaten Merangin ke depan lebih baik, terutama di bidang penertiban aset dan pengembalian kelebihan bayar yang selama ini jadi kendala pemerintah Kabupaten Merangin. Saya kira itu. Terima kasih. Dari Merangin, Basarudin, Bungo TV.